Halo, nama aku Melinda. Aku full time of mom dan juga sebagai content creator. Jadi kalau keseharian aku, kalau weekdays biasanya seperti biasa mengurus anak dan juga mengurus suami. Lalu juga kalau misalkan ada project, aku buat konten. Kalau weekend biasanya kita jalan-jalan, quality time keluarga gitu. Sama kalau misalkan ada waktu sedikit, biasanya aku membuat konten juga. Dan satu lagi kalau misalkan weekdays, itu aku ngantar anak sekolah. Kalau misalkan aku tahu Shoes Fest itu, aku pertama tahu dari temanku. Lalu pas aku searching di sosial media, di Instagram, ternyata memang menarik untuk merawat barang kesayangan aku di Shoes Fest. Pertama, karena aku susah banget untuk merawat barang kesayanganku sendiri, terutama kalau misalkan yang high end gitu brandnya. Dan yang kedua, aku suka banget sama pelayanannya Shoes Fest. Untuk pertama kalinya aku chat langsung, detail banget penjelasannya dan juga harganya affordable. Jadi masih masuk akal untuk kita kaum ibu-ibu. Kalau merawat barang sih biasanya cuman dielap-elap gitu aja, tapi nggak punya kayak cairan khusus gitu loh. Biasanya kalau merawat tas kan ada cairan khususnya ya, kayak ada untuk khusus untuk letter atau apanya gitu kan. Nah, paling gitu doang sih, ngelap-ngelap sendiri aja, bersihin sendiri gitu, tapi nggak maksimal hasilnya. Biasanya kalau perempuan tuh noda di dalam tas loh, itu susah banget. Terus juga kalau misalkan ada yang di kulit-kulit tasnya itu juga susah, karena ya itu butuh treatment spesial lah gitu sih, treatment khusus. Treatment di tempat lain pernah, tapi nggak di daerah Malang tempatnya gitu. Sebelum aku treatmentnya di kota, sebelum aku tinggal di Malang ini gitu. Yang paling kelihatan sih harga ya, karena di Shoes Fest harganya affordable banget, jadi masih masuk kantong lah gitu. Kalau misalkan di tempat-tempat lain itu biasanya harganya udah lebih pricey gitu. Terus aku suka banget sama pelayanan di Shoes Fest karena sedetail itu, dan juga staff-staffnya itu ramah, dari mulai kurir, admin dari WA juga, dan mereka kooperatif sih. Kalau misalkan aku tanya kapan selesai atau kapan atau gimana progresnya, mereka pasti balas dengan detail dan juga menunjukkan video atau foto dari progres barang aku. Tentu saja memudahkan. Setelah aku ketemu Shoes Fest, pasti itu memudahkan hidup aku untuk merawat barang-barangku seperti tas, sepatu, itu sih yang paling penting, karena itu barang-barang yang menunjang untuk berpenampilan sehari-hari gitu. Jadi lebih bersih, terus juga apa namanya, kalau misalkan aku butuh hari ini langsung diambil gitu sama kurirnya gitu. Jadi emang cepet sih pelayanannya. Jadi untuk kalian yang mencari jasa perawatan untuk barang kesayangan kalian, bisa langsung treatment di Shoes Fest. Kenapa aku menyarankan ke Shoes Fest? Karena memang jasa pelayanannya sangat cepat, harganya juga affordable, dan juga staff-staffnya sangat ramah, mulai dari admin, kurir, dan lain-lainnya. Ini salah satu tas yang aku treatment di Shoes Fest. Tadinya ini banyak banget kayak noda-noda gitu, dan juga ada sedikit cakaran dari kucing kesayanganku, tapi langsung bersih kembali seperti baru.